belajar hari ini bersama Miss Mika. Wah, Miss Mika lihat kalian masih tetap semangat ya, walaupun belajarnya dari rumah. Hebat! Anak-anak, minggu ini kita belajar dengan tema yang baru, yaitu tanaman. Dan subtema tanaman pohon. Di sini ya, Miss Mika di rumah menanam pohon kaktus. Lihat tanamannya. Nih, pohonnya ini tinggi sekali. Lalu ada pohon bonsai. Wah, daunnya banyak ya. Rantingnya juga banyak sekali. Miss Mika juga menanam pohon mulberry. Ini pohonnya sedang berbuah. Lihat, buahnya kecil-kecil berwarna merah. Rasanya manis loh. Ini tanaman pohon pisang. Miss Mika juga menanam pohon pepaya. Daunnya berbentuk seperti jari. Nah, untuk yang tinggi ini, lihat tinggi sekali. Ini namanya pohon kelor. Manfaatnya banyak sekali loh. Anak-anak tahu tidak ya, siapa yang menciptakan pohon? Iya, Tuhan Yesus. Kita mau menyanyi bersama ya. Siapa buat pohon? Siapa buat pohon? Saya tidak bisa. Siapa buat pohon? Hanya Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau berdoa ya. Sebelum kita memulai belajar, berdoa hari ini dipimpin oleh teman kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi teman-teman. Sebelum belajar, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar. Berkati Miss Mika yang mengajari kami. Berikan kami kesehatan dan kebentaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tiago sudah memimpin doa hari ini. Anak-anak, minggu ini kita belajar dengan tema yang baru, yaitu tanaman. Dan subtema untuk minggu ini, tanaman pohon. Anak-anak, tanaman ada banyak macam jenisnya. Ada tanaman kecil yang menempel di batu, namanya lumut. Lalu ada tanaman rumput. Ada tanaman kecil yang berbentuk semak atau perdu. Dan ada tanaman pohon. Contoh pohon yang ada di sekitar kita adalah pohon pisang. Siapa yang di sini pernah lihat pohon pisang? Ini pohon pisangnya sedang berbuah. Wah, banyak sekali ya buah pisangnya. Pohon pepaya sangat mudah untuk ditanam dari bijinya. Daunnya bisa kita masak menjadi makanan yang sehat. Dan buah pepaya juga membuat badan kita sehat. Siapa yang di sini suka makan buah pepaya?
Pohon kaktus ada di padang gurun. Di dalam pohon kaktus ada airnya. Pohon kaktus biasanya ada durinya. Banyak pohon kaktus yang mempunyai bunga yang cantik. Selanjutnya, kita belajar tentang pohon berkayu. Pohon pisang, pohon pepaya, dan pohon kaktus tidak mempunyai kayu. Anak-anak, ini gambar bagian dari pohon berkayu. Ada apa saja ya? Yang pertama, akar. Akar ada di dalam tanah. Yang kedua, batang. Yang ketiga, ranting. Yang keempat, daun. Daun menempel di ranting. Yang kelima, bunga. Dari bunga muncul buah. Di dalam buah ada bijinya. Bijinya bisa kita tanam supaya tumbuh menjadi pohon baru. Contoh pohon berkayu yang pertama adalah pohon beringin. Pohon beringin bisa tumbuh sangat besar. Pohon beringin juga ada di dalam simbol Pancasila. Di sila yang ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Selanjutnya adalah pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Pohon cemara banyak terdapat di daerah pegunungan. Pohon cemara bisa kita jadikan pohon Natal. Pohon Natal bisa dihias, diberi lampu, diberi gantungan-gantungan, hiasan Natal, diberi kado. Wah, pohon Natal menjadi bagus. Ini gambar pohon jati. Pohon jati yang sudah besar ditebang dan digantikan pohon jati yang kecil. Kayu pohon jati sangat kuat, tidak bisa dimakan rayap. Kayu pohon jati bisa dijadikan meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Pohon berkayu selanjutnya adalah pohon kelapa. Pohon kelapa biasanya ada di daerah pegunungan atau di daerah pantai. Buah pohon kelapa bisa dijadikan masakan. Airnya sangat segar jika kita minum. Pohon bambu sangat cepat tumbuhnya. Ini gambar pohon bambu hijau dan pohon bambu kuning. Banyak pohon berkayu yang menghasilkan buah. Buahnya bisa dimakan. Contohnya, pohon
Nangka, pohon belimbing, pohon jambu, pohon jeruk, pohon delima, dan lain-lain. Tanaman stroberi, semangka, labu, dan nanas bukan termasuk tanaman pohon. Mereka adalah tanaman semak atau tanaman perdu. Apa manfaat pohon? Yang pertama, pohon untuk membangun rumah. Ini contoh rumah yang terbuat dari kayu. Lihat dindingnya dari kayu, pintunya dari kayu, dan tiangnya dari kayu. Kayu bisa dibuat menjadi perabot rumah. Contohnya, bisa dibuat menjadi lemari, kursi, meja, dan lain-lain. Gambar yang sebelah kanan, selain perabot rumahnya menggunakan kayu, lantainya juga terbuat dari kayu. Pohon bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Dari buahnya, contohnya buah apel, buah alpukat, buah rambutan, dan lain-lain. Dari bunganya, contohnya jantung pisang, bunga pepaya, bunga pohon turi. Dari daunnya, contohnya daun kelor, daun pepaya, itu semua bisa dimakan. Dari tunasnya, tunas bambu atau rebung, itu juga enak kalau dimasak. Manfaat pohon yang lainnya untuk obat, contohnya daun pohon kelor dan buah mengkudu yang berkhasiat untuk kesehatan. Dari bagian pohon, kita bisa membuat banyak kerajinan. Dari pohon bambu, kita bisa membuat anyaman bambu. Dari tanaman kelapa, kita bisa membuat sapu lidi. Daun kelapa bisa dibuat sebagai tempat ketupat. Juga dari kayu, kita bisa membuat ukir-ukiran atau patung. Ini ada patung burung hantu dari kayu jati. Bagus ya. Ini alat musik tradisional dari Jawa Barat. Namanya angklung. Terbuat dari bambu. Alat musik gitar terbuat dari lembaran kayu. Pohon juga bisa menjadi penghijauan kota. Udara menjadi lebih sejuk. Dengan adanya pohon, kota juga menjadi indah. Apalagi jika pohonnya berbunga warna-warni seperti ini. Taman kota yang banyak pohonnya sangat menyenangkan. Banyak
pohon juga mengurangi polusi udara. Udara menjadi bersih dan sehat. Pohon besar maupun pohon kecil, seperti pohon bonsai, membuat lingkungan kita menjadi indah. Kita juga bisa bermain di dekat pohon, bermain ayunan, petak umpet, atau memanjat pohon. Wah, hati-hati ya kalau memanjat pohon. Ini gambar rumah pohon. Rumah yang dibangun di atas pohon. Lihat, anak-anak ini bermain di rumah pohon. Seru ya? Mereka tampak senang sekali. Nah, sampai di sini pelajaran kita tentang tanaman pohon. Ternyata pohon banyak sekali manfaatnya. Kita harus menjaga pohon-pohon dan tanaman di sekitar kita dengan baik. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang tanaman pohon. Tugasnya hari ini kalian tanya jawab bersama orang tua. Belajar tentang tanaman pohon. Bisa ya? Hebat! Sekarang kita berdoa ya. Akhiri belajar hari ini. Semuanya lipat tangan tutup mata. Ikuti Miss Wika berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ciptaan Tuhan, tanaman pohon. Tuhan Yesus, berkati kami saat belajar bersama Papa dan Mama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat belajar, tetap semangat. Tuhan Yesus, memberkati.